filosofi dari bela diri Nusantara kita adalah keberanian, tetapi tidak diiringi dengan kegarangan, ketegasan, tapi diungkapkan dalam cara yang lembut. Silat itu gerakannya halus, lembut, tapi pukulannya telak dan mendapatkan gelar kehormatan sebagai pendekar. Ini akan saya jadikan sebagai pengingat bahwa amanat yang dititipkan di pundak kita adalah amanat yang besar untuk menunaikan tanggung jawab bagi semua warga Jakarta dan khusus bagi perguruan silat Tapak Suci. Insya Allah kita akan dorong perkembangannya lebih jauh. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan silat lainnya, karena kita tahu seni bela diri silat ini di satu sisi adalah sebuah olahraga, di sisi lain adalah olah jiwa, karena yang dimunculkan dari silat adalah olah jiwa dalam bentuk ekspresi raga dan sesuatu yang hari ini menjadi kebutuhan kita di Indonesia.